Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru mulia Al Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf, yang di mana beliau ini benar-benar faham dan betul-betul tahu dengan apa yang kita semua butuhkan. Di Majelis Nurul Mustafa, beliau memberikan kita makanan untuk ruh dan jasad kita. Beliau memberi makan ruh kita dengan nasihat-nasihatnya dan memberi makan jasad kita dengan canda tawanya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkat majlis ini, berkat perkumpulan ini, semoga guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf, Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan sehat afiat, dan Allah berikan beliau kekuatan serta istiqomah untuk selalu memberi makan kita semua, ruh dan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam ta'zim al-fagir sampaikan kepada segenap asatidah, para guru-guru, para du'at ilallah, al-ustad Muhyiddin, wal-ustad Wahyudi, wal-ustad Madah Yasin, dan semua guru-guru yang hadir. Mohon maaf tidak dapat al-fagir sebutkan satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat al-fagir kepada beliau semua. Yang juga kita doakan bersama-sama, semoga guru kita umurnya panjang, rezekinya luas, berkah melimpah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, teman-teman Majlis Nurul Mustafa, saya ini termasuk orang baru di Majlis Nurul Mustafa. Mungkin kurang lebih 2 bulan Al-Fagir tiba di tepatnya di pesantren Rubat Nurul Mustafa. Dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk khidmah di Rubat Nurul Mustafa bersama Al-Ustadz Harun Ar-Rashid. Namun subhanallah, Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf selalu memberikan kesempatan kepada Al-Fagir untuk berdiri di hadapan antum semua. Yang jujur, ini sangat memerlukan mental tingkat tinggi. Karena kita ketahui Majlis Nurul Mustafa ini adalah majlis yang besar. Orang yang kecil seperti Al-Fagir berdiri di hadapan antum itu betul-betul menguji mental. Sehingga Al-Fagir selalu berkhayal, sering, mungkin bisa dikatakan setiap hari, dengan terbiasanya Al-Fagir berdiri di hadapan antum, Al-Fagir selalu berkhayal, minta kepada ya Allah, seandainya nanti di kota kelahiran saya, Pontianak, Kalimantan Barat, ada majlis seperti Majlis Nurul Mustafa. Ada majlis yang dimana dihadiri oleh orang-orang banyak, dan di dalam majlis ini seperti saya katakan di awal, yang diberi makan adalah ruh dan jasad. Maka daripada ini antum semua, orang-orang Jabodetabek khususnya Jakarta Selatan sangat-sangat beruntung, karena Majlis Nurul Mustafa adalah hadiah terindah yang Allah berikan di akhir zaman ini kepada antum yang tinggal di kota yang terkenal dengan kota metropolitan. Semua hal ada di Jakarta. Kami orang Kalimantan mendengar, melihat di TV, melihat di media sosial bagaimana kota Jakarta. Tapi hal-hal tersebut tertutupi dengan adanya majlis-majlis ilmu, wabil khusus
Majlis Nurul Mustafa yang sesuai namanya, Nurul Mustafa, cahaya yang utama. Insya Allah majlis inilah yang menjadi penerang bagi ibu kota Jakarta. Nah, kita beruntung. Maka dari itu jangan jauh-jauh. Setelah antum duduk, bertahan walaupun berat. Ini lebih berat daripada rindu kepada Milea. Kalau kata Dilan kan, Milea aku rindu. Jangan Dilan. Kebalik ya. Dilan aku rindu. Jangan Milea, aku saja berat. Dia enggak tahu, Dilan enggak tahu yang berat itu duduk di majelis ilmu seperti ini. Karena kita melawan yang namanya nafsu. Ya, kita melawan yang namanya nafsu. Nafsu kita apalagi anak muda belum nikah lagi. Nafsunya bermacam-macam. Nafsu hangout di kafe, nafsu nongkrong di tempat-tempat dengan lawan jenis. Tapi alhamdulillah Allah beri kita kekuatan untuk duduk. Gak betah awalnya biasa, karena seperti yang digambarkan dalam burdah oleh Al-Imam Al-Busiri mengatakan, wan nafsu katifli intuhmilhu syabba'alah. Terus hobi wan nafsu katifli intuhmilhu syabba'alah hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu kita nih sama kayak bayi. Ya, nafsu enggak betah duduk di majelis sama kayak bayi. Bayi kan diberi ASI sampai umur berapa? Yang udah kawin. Ustaz Jamal sampai umur berapa, Ustaz? 20 tahun. Oh, 2 tahun. Sampai 2 tahun. Ini bayi. Ini bayi. Kalau enggak disapih, enggak dilepaskan dari itu ibunya, apa itu? Itu dah pokoknya. Kalau enggak disapih, enggak dilepas, sampai 20 tahun pun tetap nyusu dia. Ini ibu-ibu lebih tahu. Awal-awal mensapi si anak pasti akan nangis terus. Minta susu terus tangis terus. Sulit, memang awal-awal sulit. Wa in taftimhu yanfatimi, kalau udah dibiasakan, si anak udah biasa enggak nangis lagi. Lah itu nafsu kita. Nafsu kita kutak kayak bayi. Kita duduk awal-awal di majelis seperti ini enggak betah, gerah. Pengen keluar aja. Pengen ketemu si dia aja. Padahal enggak tahu dia siapa. Tapi kalau kita biasakan, yang tadi nafsu berontak, nangis karena terbiasa, insya Allah nafsu kita bakal betah. Seperti itu, biasakan. Jangan karena sesuatu perkara yang sifatnya sementara kita lepaskan majelis ini. Karena majelis Nurul Mustafa di sini terdapat ar-rijal, orang-orang yang dimana memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Umar bin Hafil bin Syekh Habib Bakar bin Salim di dalam qasidahnya, musahabatur rijali dzawil wafa'i na'imul khuldi fi daril fana'i murafaqatul kirami ajalun ghunmin bidid dunya wa fi daril baqa'i wa tadhfar bil amani wal madaya wa tasbu hina kashfan lil ghita'i. Yang artinya berteman, duduk, bergaul dengan ar-rijal, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah seagung-agungnya nikmat yang ada di dunia ini, dan itu juga bersambung nikmat itu sampai di akhirat. Dan berkat duduk dengan mereka, tazfar, kata Habib Umar, kau akan beruntung, semua keinginan akan tercapai dan kau akan dapat keistimewaan. Bahkan yang paling luar biasa, ketika kita istiqamah duduk bersama ar-rijal, tasbuhina kashfal ghita'i, kita punya penutup hijab yang menjadikan penghalang bagi kita untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan tersingkap. Satunya syarat tadi, istiqamah. Istiqamah, jangan pernah lepaskan
Majlis Nurul Mustafa. Dan pada akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita harap-harapkan istiqomah ini Allah tanamkan dalam hati kita. Rasa senang Allah tanamkan di hati kita, duduk di Majlis Nurul Mustafa bersama Habibana dan guru-guru mulia. Dan pada akhirnya sebagaimana Allah kumpulkan kita di Istana Segaf, juga Allah kumpulkan kita di Istana Syurga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, syukran lakum ala li'atina. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.